kepenerbangan. Entertainer Channel. So, hari ini kami akan react terlambat. Film pendek terlambat. So, dia akan mengambil masa 12 menit. Jadi, 6 second. Kami tidak tahu macam mana akan jadi sempurna saya ini. Oke, tidak apa. Menjak. Memang dia. Diam-diam, ah. Kaulah pertama. Oke, guys. Jadi, maaf, guys. Kalau kami ada bercakap di tengah-tengah video, sob, memang kan biasa begitu. Dan kami tidak jadi, akan guys, pause-pause video ini kan. Sebab dia panjang sangat. So, so kita kasih pilih. Minta maaf jika terkasar bahasa. So, guys, okay, ini first time kami react film pendek terlambat respon. Oh my God, guys, ini sedih. Sediakan tisu, ada tisu. Iya, udah belum menyentuh hati. Sedih banget, tisu, kak. Setiap mau nanti saya nangis. Guys, maaf gue. Oke, kita start. Maaf gitu. Sabar, tuar start. Aduh, start right now. Oke, okay, kita start right now. Fakultas. Kok ada si terlambat sutradara? Para media Indonesia. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Alamak, betul loh. Terlambat. Terlambat ke sekolah, betul loh. Itu harus cakap, om. Jadi mau dengar, kak? Wow. Apa dulu? Kenapa masih ada yang terlambat? Mintong kau, Kela, yang kerok. Mintong. Gara-gara kau, kita semua tidak belajar. Sudah ada di misalnya. Mintong ini, hukum tanya, Bu. Oh, memang. Memang. Sudah. Bukan lagi jauh ini, kan? Saya tahu. Kela, duduk, kok. Gigi masih kaya. Tapi ingat, kok, besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Kenapa dia? Siapa? Kenapa pula? Don't judge. Dia bilang tuh first. Iya, kalian kita tetap kenapa masalah selamat dia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Wah, hari berapa? Dorang tukar baju batik. Tukar-tukar baju? Iya. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Digi, Mas Kayla. Sian, Kayla. Terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Tidak usah. Digi, kesian. Baru pula dia sepanjang masuk. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat, Seng. Terlambat begitu, guys. Ya guys, dia bagus. Walaupun dia apa, mungkin ada sebab tertentu. Cikgu pun dia berubah macam sebenarnya. Iya, betul. Sebetulnya cikgu halang, oke? Okay? Ini cikgu nih. Kalau di Malaysia, karena begitu kamu boleh masuk mahkamah. Sudah. Sampai tidak datang sekolah. Jadi dia belajar lah. Oh iya. Wah, gimana ini mau start kelas kalau Kayla nggak ada? Ya ibu ini juga nggak ibu ini apa lagi? Cikgu nih, gue ya, udah kepanas sama Kayla nih. Satu jam lebih mini Kayla nggak datang. Nah, kemarin tuh memang udah nggak hadir kalau udah sakit. Kayla. Mungkin hari ini tidak masuk ibu karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Bagilah bos. Tempat di mana cuma kamu? Wah, dia awal datang. Oh, dia datang kan? Ya awal, sebab mungkin dia tidak apa bani pengangkutan ke apakah ada something lah nih yang lagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Mau takut-takut. Saya udah datang sekolah kemarin. Kenapa bu? Berdiri kok disitu. Jadi kesian. Apa aja sih? Hari ini saya kan gak terlambat kok. Tapi nak saya tetap dihukum. Kok gak masuk kok kemarin? It's not so sekarang fast. Jelaskan kok kepada kita udah semua di sini. Hukumnya kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok gak masuk?
Sedia sombong dan lempar. Wah, sedia sedang umpan. Kayla, jelaskan kok. Oh, begini. Nah. Kalau bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Oh. Saya sudah antar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Nomor badan. Nah, saya terlambat ke sekolah karena harus kak ke rumah sakit. Suapi makan dulu mamaku. Sian. Baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Jangan jahat cakap nomor. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Ya dong, ini kan lebih mamaku. Apakah kecil bu? Ih, jadi bu guru tuh ya cari tahu dong masalah muridnya. Ya sepatunya dong dia gitu. Aduh, aduh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Teruk kok cikgu macam ini, serius. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tak bakal kak masuk sekolah hari ini. Apa insinyur? Saya kira kalian semua mau lempar nih kak. Lempar kan ma, lempar. Saya kira bu kita mau hukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Sesulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan. Betul guys. Betul guys. Habis soal sedih. Oh my god, 12 menit ya terasa panjang. Ya, selesai. Film pendek memang sangat menyentuh hati. Betul. Iya betul, pendidikan itu penting. Kalau di Malaysia, ya guys, jadi kalau pendidikan di Malaysia, pendidikan itu sangat penting sebab kerajaan Malaysia mewajibkan setiap warga negara Malaysia ambil pendidikan. Contohnya kalau saya kalau saya jadi ibu satu hari nanti, saya tidak hantar anak saya pergi sekolah, boleh dihukum di mahkamah. Yes, betul. Jadi pendidikan itu sangat penting. Itu yang akan menjadikan negara kita maju. Jadi kepada siapa yang melihat video ini, hantarlah anak-anak pergi sekolah karena pendidikan itu ya, akan menjamin masa depan Anda, keluarga Anda, diri Anda, dan sekeliling Anda. Yeah. Sentuh negara. Betul. Okay. Dan satu lagi, kita tidak boleh judge orang. Betul. Sebelum kita tahu apa yang jadi, macam yang kita cerita tadi. Betul. Sebelum kita menyesal apa yang kita cakap, susah atau mau tarik balik apa kita cakap kalau itu benda sudah termasuk di hati ya, orang. Untuk yang so be careful with your words. Betul. Ya. Terlajak perahu boleh diundur. Yes. Terlajak kata nahas padanya. Betul guys. Okay, guys. Yes. Quotes of the day. Yeah. Itu saja guys. So guys, that's all for today and don't forget to subscribe. I'm gonna sleep now. Yeah. Guys, ini sudah mau hampir jam 12 malam di Malaysia. Sekarang di Ranau Kundasang dia punya kesejukan 17 Celsius. Yeah. Jadi kami pakai mask lah. Yes. Untuk mempanaskan pipi. Ya, juga mau prevent daripada terjangkitan coronavirus joke. So guys, thanks for watching until the end. Yeah. And I love you all. Okay, bye.